Hai, Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan migraine, iaitu salah satu jenis sakit kepala. Saya akan kongsikan mengenai gejala, simptom dan juga serba sedikit rawatan mengenai migraine. Jom kita saksikan. Sebenarnya, migraine ini adalah salah satu jenis daripada jenis sakit kepala. Ada banyak jenis sakit kepala dan migraine adalah salah satu daripada sakit kepala. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai jenis-jenis lain, contohnya tension headache, cluster headache, anda boleh saksikan video saya yang sebelum ini. Dan migraine ini adalah salah satu jenis sakit kepala nombor 2 paling banyak di dunia, iaitu selepas tension headache. Dan hampir 15% penduduk di dunia pernah ataupun pernah mengalami gejala migraine. Dan yang paling teruk, migraine ini boleh menyebabkan efek kepada kehidupan. Ia akan mengakibatkan kehidupan pesakit mungkin terjejas. Terdapat beberapa jenis ataupun kriteria migraine yang berbeza dengan sakit kepala yang lain, iaitu ada 5 kriteria spesifik kepada sakit kepala migraine. Yang pertama, migraine ini at least seseorang itu kena serangan migraine itu 5 kali. Kalau kurang daripada 5 kali serangan migraine, jadi itu adalah bukan sakit kepala migraine. Kena ingat, kalau lebih daripada 5, barulah ia boleh dikatakan sebagai migraine. Yang kedua, iaitu duration sakit kepala tersebut ataupun tempoh terkena serangan sakit kepala. Sekiranya anda terkena migraine, sakit kepala itu akan bermula daripada 4 jam sehinggalah 72 jam satu serangan. Jadi kalau kita nak compare dengan sakit kepala yang lain, sakit migraine ini adalah salah satu sakit kepala yang paling lama dan akan menyebabkan rasa tidak selesa kepada pesakit. Yang ketiga, contohnya pesakit terkena migraine, kriteria dia ia adalah satu sisi sahaja, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ia tidak akan terjadi kedua-dua. Dan skala sakit, contohnya saya ambil skala tersebut ialah 1 hingga 10. Skala sakit migraine ini akan berada di pertengahan hingga yang teruk. Migraine ni dia bukan sakit yang simple-simple, sakit yang biasa saja, tapi sakit migraine itu terlampau sakit dan skala dia mungkin daripada 5 hingga ke 10. Dan bila terkena migraine ini, pesakit akan stop aktiviti seharian. Memang dia tak boleh buat kerja langsung kerana sakit berkenaan adalah sangat-sangat sakit. Yang keempat, mungkin ada simptom lain semasa serangan migraine. Contohnya seperti loya-loya dan muntah. Ada juga satu istilah yang kita namakan sebagai photophobia. Photophobia ini adalah satu keadaan di mana pesakit akan rasa tak selesa dengan cahaya. Mereka akan cuba elakkan cahaya kerana cahaya itu akan menyebabkan mereka makin tak selesa dan juga menyebabkan sakit kepala itu bertambah. Selain photophobia, ada juga istilah iaitu phonophobia, iaitu pesakit bila terdengar something ataupun bila terdengar bunyi yang tidak elok, ia akan menambahkan sakit kepala. Jadi kalau pesakit yang migraine yang terkena serangan ini, biasanya mereka akan isolate, mereka akan pergi ke tempat yang sunyi dan kurang terdedah cahaya. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda, anda boleh tekan butang like dan juga subscribe di bawah. Thank you. Yang kelima, kriteria kelima ialah migraine bukan disebabkan oleh penyakit lain. Migraine bukan disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Migraine bukan disebabkan oleh stres ataupun tekanan dalam hidup. Jadi anda dah tahu kan beberapa kriteria mengenai migraine. Sekiranya simptom yang anda alami bukan terdapat di dalam beberapa kriteria tersebut, ia mungkin adalah bukan migraine dan ia mungkin sakit kepala biasa ataupun sakit kepala yang lain. Seterusnya, migraine ini ada beberapa jenis sebenarnya. Ada migraine dengan aura, ada migraine dengan tiada aura dan juga migraine-migraine yang lain. Saya bincang sikit mengenai aura ini. Migraine dengan aura ini adalah salah satu jenis migraine. Aura ini adalah salah satu special karakteristik juga untuk migraine. Terdapat dalam 20% pesakit yang ada migraine mempunyai aura. Aura ini adalah salah satu signal ataupun petanda sebelum berlakunya sakit kepala. Petanda ini mungkin dengan penglihatan, iaitu contohnya anda nampak sebelum terkena sakit kepala, anda dapat salah satu iaitu zigzag ataupun cahaya yang silau. Anda dah dapat rasa something sebelum anda sakit kepala.
Jadi inilah yang dinamakan sebagai aura. Berkenaan dengan ubat-ubatan pula, bila kita compare dengan sakit kepala yang lain, ada ubat yang sama, ada juga ubat yang berbeza. Contoh saya ambil ubat tahan sakit. Benda ini adalah sama sahaja di antara migraine dengan sakit kepala yang lain. Iaitu kita boleh guna ubat tahan sakit dalam kategori NSAID. Saya dah explain benda ini dalam video yang sebelum ini. Kalau anda nak tengok mengenai rawatan sakit kepala yang lain, anda boleh tengok video tersebut. Dan juga kita ada rawatan yang spesifik bagi migraine. Kita ada satu jenis ubat yang ada konten, yang ada kandungan ergotamin. Contohnya, ubat yang dinamakan sebagai Kefagot. Kalau kebiasaannya, orang yang ikut migraine, confirm dah tahulah. Ini adalah ubat spesifik untuk migraine. Jadi, mereka dah biasa dengan penggunaan ubat ini. Contoh ubat sampingan yang lain iaitu untuk mengurangkan rasa loya dan muntah. Ada ubat loya dan muntah kita berikan kepada pesakit. Untuk ubatan yang lain, anda kena jumpa doktor kerana ada spesifik kriteria dan juga indication tertentu untuk ubat itu perlu diberikan kepada pesakit. Rawatan tanpa ubat juga ada, iaitu seperti behavioral therapy ataupun relaxation therapy dan juga stress management. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda, anda boleh subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info dan tips sekini mengenai perubatan dan juga kesihatan di kemudian hari. Last kali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.